optik melawai. Karena? Oh, nah kalau dewa-dewa, saya pengen kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19. Ya. Pelaku lapangan secara politis itu sangat dinamis. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Pelaku lapangan secara politis itu sangat dinamis. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, the end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Pembentukan koalisi Anies ini Pak Surya ikut membentuk nggak sih? Belum. Putusannya siapa? Belum ada. Masih dinamis lah. Kalau Nasdem sendiri, apakah ada rencana untuk mengajak PKB dan PDIP untuk gabung ikut Mas Anies? Ya, kalau ngajak untuk bergabung kan secara lisan kan sering kita komunikasi. Cuman kan untuk finalisasinya belum. Jadi masih sifatnya masih fleksibel ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah. Berarti masih diperhitungan buat gabung PKB ini? Karena kan DPP masih, PKB belum, tapi belum ada kepastian. Tinggal tunggu. Bang, tapi dari PKB ngomong juga kan kalau koalisi Anies ini kan emang belum paten ya gitu. Karena belum ada ketiga partai, Nasdem, PKB, PKS ini belum duduk bareng gitu. Belum. Ada bakal inisiasi gitu nggak dari Nasdem sendiri? Masih dinamis sekali loh. Jadi kalau dibilang pengamat, oh bilang ada 3 poros, ini inisiasi 3, semua bisa terjadi. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue gak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa-dewa siapa bang? Orang lah tau lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Pak Anies, sedikit kemarin Ahmad Syahroni sempat bilang katanya dukungan Nasdem Pak Anies masih bisa berubah. Itu sebenarnya apa? Gak ada tanggapan saya. Siap. Mau ada dewa-dewa gitu ya. Apa? Kenapa? Karena? Oh, nah kalau dewa-dewa, saya pengen kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.